Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Armada SR3 teman-teman. Ini SR3 yang XHD, jadi ini versi tertinggi ya. Versi tertinggi dari varian SR3 di Laksana teman-teman. Nah, untuk modnya sendiri ini saya dapatkan dari postingannya Mas Amin ya. Di sini untuk nama Facebooknya Mas Amin Rizky Hariwibowo. Dan ini adalah mod SR3 dengan mesin Scania K360 ya. Nah, untuk modnya ini sepertinya mod busit sepertinya ya. Dan untuk modnya ini detail banget. Kenapa kok detail banget? Nanti kita akan jelaskan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita akan review bodinya dulu teman-teman. Nah, di sini untuk busnya menggunakan kaca dekat, dan untuk seatnya sepertinya seat 22 ya untuk formasinya. Sama untuk lampunya ini seperti biasanya ya lampunya. Terus untuk weaponnya juga masih sama. Nah, di sini untuk bagian interior itu menggunakan power window atau yang digunakan di Beosan. Terus ada juga di Beosan 3. Terus sama PO apa lagi yang tahu bisa komen. Nah, di sini juga lengkap banget teman-teman. Ada semacam namanya ini ya, kayak pelindung matahari gitu ya. Kalau di mod-mod biasanya kan nggak ada. Nah, ini ada gitu ya. Ini keren banget. Jadi terlihat sangat realistis banget ya. Jadi terlihat detail. Biasanya kan kalau kita main game busit kan, kalau Laksana itu terkenalnya kalau di relief-nya ini ya, kayak pelindung matahari gitu ya. Nah, terus untuk model spionnya seperti itu. Terus bentuk ini bumerang sampingnya ini seperti itu teman-teman. Di sini menggunakan pintu tengah. Ini pintunya sliding door ya. Untuk belakangnya ini kurang tahu saya. Dan untuk velgnya ini sepertinya menggunakan velg dari Alcoa. Sama ini varian yang polosan ya sepertinya. Terus kita lanjut ke gambar yang kedua teman-teman. Nah, untuk gambar yang kedua seperti ini. Wih, mantep ya. Terlihat sangat gagah sekali ini. Eksteriornya begitu detail, apalagi ultimate-nya itu sangat terasa sekali ya di sini. Nah, di sini detailingnya mantap ini. Saya suka banget ini untuk detailingnya. Untuk lampunya juga rapi, mantap. Wih, mantap ya. Untuk bagian apa lagi ya? Oh, untuk bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Kalau di Subur Jaya untuk lampu belakang yang berwarna merah itu teman-teman. Nah, itu kalau Subur Jaya itu berbentuk bundar ya atau lingkaran. Kalau yang dari Laksana itu berbentuk semacam garis gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke gambar berikutnya teman-teman. Nah, ini tampak dari dalamnya ya. Wah, mantap ini. Aksen lampunya, LED-nya sangat terasa ya. Jadi wah, mantap ini pokoknya. Wih. Di sana ada power window sehingga untuk kacanya itu terlihat tinggi gitu ya. Jadi mantap. Untuk pandangannya juga luas. Terus untuk bagian louver AC-nya ini
sudah menggunakan louver AC yang model SR3 teman-teman. Jadi sudah ada aksen hitam-hitamnya gitu. Jadi ini sudah updatean yang terbaru ini dari Laksana gitu. Jadi mantap jiwa ini. Terus kita lanjut ke gambar selanjutnya teman-teman. Nah untuk gambar selanjutnya di sini ada tulisan legacy, lampu elang. Terus di sini ada semacam apa ya belakang itu. Pokoknya itu terus ada ini lampu senja ya. Ini lampu ultimate ini, lampu kemewahan teman-teman. Wih mantap ya. Terus kita bergeser ke gambar selanjutnya. Nah untuk gambar selanjutnya di sini juga mantap ya untuk teksturnya. Untuk tekstur dari lantainya mantap ini. Untuk pencahayaan lampu di sini lampu sennya mungkin kurang kuning ya, kurang oranye gitu ya. Mungkin kurang oranye. Terus yang lain mantap sih ini, yang lainnya. Kita berlanjut ke interior. Nah, untuk interiornya seperti ini. Ini mungkin teksturnya wood panel ya, jadi terlihat sangat mewah sekali. Terus ini seatnya kayak terlihat sangat kurus ya ini seatnya. Ya ini seatnya terlihat sangat kurus. Dan untuk toiletnya menggunakan toilet tengah. Terus apa lagi? Oh ya lantainya di sini ada semacam ini. Ini kayak persegi panjang sama ada persegi juga teman-teman. Dan untuk pencahayaannya lumayan mantap ini. Jadi enak banget ya untuk dilihat. Tapi ini untuk bagian seat belakangnya kayak gini ya. Terus kita lanjut. Oh ternyata udah habis ya. Nah untuk status mod ini akan ke free atau sale itu belum tahu ya, karena belum ada kabar rilis. Dan ini lagi ada gambar-gambarnya saja dari Mas Amin ya, Facebooknya Mas Amin. Itu teman-teman bisa langsung lihat di Facebooknya Mas Aminnya sendiri. Dan mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata sampai berjumpa di channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.